Sahabat Ebot Nusantara, salam kicau mania. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman kami tentang breeding murai batu. Untuk menghasilkan breedingan atau anakan murai batu yang berkualitas, tentunya kita harus punya indukan yang berkualitas tentunya. Untuk pemula, untuk mencari indukan yang berkualitas itu bisa dibilang nggak gampang. Tapi kita akan berbagi sedikit tip untuk menghasilkan breedingan yang bagus untuk peternak pemula. Pertama-tama kita cari indukan yang masih muda, trotol, tapi tentunya yang ada punya trah kualitas yang bagus. Selanjutnya kita masukkan kandang ternak. Untuk kandang ternak ini kita pisahkan dulu si betina tadi sampai dia bertelur tanpa pembuahan. Jantan kita dekatkan di sampingnya jantannya. Tujuannya ini untuk meminimalisir pembantaian betina. Soalnya kalau betina yang bagus kan dapatnya juga nggak gampang. Kita nyarinya susah. Sangat disayangkan kalau dihajar betina jantan aja. Jadi kita biarkan sampai dia bertelur, sampai ngeram. Kalau posisi dia ngeram, nanti jantannya kita buka. Ini ada pintunya. Ada pintunya itu. Bisa goyang-goyang. Nah, itu kalau dibuka habis itu nanti buka dia. 90% si jantannya kalau posisi betinanya udah ngeram, dia nggak galak lagi, udah luluh dia. Ini indukan yang udah produksi. Kemarin langkahnya gitu juga. Nah, ini satu lagi, karena kita ternak murai modalnya modal pas-pasan, jadi harus hati-hati kita dalam penjodohan. Oke, untuk hasilnya, untuk menunjang kita dalam breeding, kita menggunakan ebot breeding. Peternak seprofesi murai batu pemula. Kita pakai ebot breeding, yang mana ebot breeding ini banyak kandungan vitamin-vitamin yang diperlukan oleh murai batu kita. Jadi dengan kita kasih ebot breeding, produksinya itu jadi lancar. Karena vitamin-vitamin yang terkandung di ebot breeding ini sangat diperlukan untuk murai batu kita. Manjung 105, merubah anakan murai biasa jadi luar biasa.